إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama pada hari yang kedua di dalam Ramadan al-Mubarak tahun 1444 Hijrah, yang mana menunjuk katanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa kita yang sentiasa doa sebelum nak sampainya bulan Ramadan, iaitu Allahumma ballighna Ramadan Allah ataupun Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana lana. Dan juga menunjuk katanya Allah Ta'ala telah mengizin kita untuk kita hidup pada bulan Ramadan. Dan juga terus lagi doa kita semoga hidup kita pada bulan Ramadan ini kita akan hidup sepanjang bulan insya-Allah. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengizin Ramadan kita pada tahun ini, tetapi itu belum tentu katanya satu kita akan hidup sampai habis Ramadan, ataupun kalaulah Allah Ta'ala wi kita hidup dan juga beribadat sepanjang Ramadan pada tahun ini, Allah Ta'ala akan izin kita pada Ramadan yang akan datang pula. Kerana boleh jadi Ramadan pada tahun ini adalah kali yang terakhir. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak izin untuk kita berRamadan pada tahun yang akan datang pula. Dengan sebab itu,
Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala catat katanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, bagaimana kita nak beribadat pada Ramadan tahun ini dengan kualiti sekali, iaitu dengan kunafah, dengan comelnya, sempurnanya ibadat yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak syak katanya Ramadan adalah bulan ibadah, yang mana segala ibadat mari duk himpun pada bulan Ramadan. Sama ada kita mengucap dua kalimah syahadah yang punya kelebihan yang banyak, maka kita, kalaulah kita banyak La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, zikir dengan zikir ini pada bulan Ramadan, ataupun semaya sendiri pun, yang mana pada bulan Ramadan ini tamah semaya yang disunat kepada kita sekalian orang yang beriman, iaitu solat bertarawih ataupun qiyam Ramadan, yang mana ada kelebihan yang banyak. Dan juga ibadat zakat ataupun sedekah pada bulan Ramadan, yang ada kelebihan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan juga rukun yang keempatnya, tak syaknya, iaitu Allah Ta'ala fardu pada bulan Ramadan ini, iaitu berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Manakala haji, walaupun haji tidak ada pada bulan ini, tapi adik dia sebagai umrah pada bulan Ramadan, ganjaran dia, pahala dia sama dengan buat haji, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Maka segala ibadat mari himpun marum tua pada bulan Ramadan. Yang nak tengok katanya ketakwaan kita yang ada pada Allah Ta'ala tu sekadar mana, yang mana sebelah bulan yang telah datang, yang telah lepas itu, kadang-kadang kita lalai ratik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat ratik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut ratik kepada Allah Ta'ala, dan juga tidak takut ratiknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita nak buat balah mana di Ramadan pada tahun ini, yang mana kita kena ada perasaan sama katanya, boleh jadi dia adalah Ramadan yang terakhir. Dan ini adalah perasaan sahabat apabila Ramadan nak datang, mereka gembira, dan juga apabila Ramadan berpisah, pergi daripada mereka, mereka duka cita, menangis tiak, kerana bimbangnya bulan Ramadan, sebulan Allah Ta'ala tak terima Ramadan, dan juga bimai katanya pada tahun depan mereka tak akan jumpa dengan Ramadan lagi. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, beberapa caralah untuk kita nak berRamadan pada tahun ini dengan keadaan yang kualiti sekali. Nak hidup pada siang hari, iaitu dengan ibadat, sama ada puasa dan lain-lain ibadat yang kita buat pada tengah hari, dan juga pada malamnya, sama ada kita berqiyam Ramadan dan juga ibadat-ibadat yang lain pada waktu malam itu tu, kita nak buat belah mana wi 24 jayi sepsi syumung pada setiap hari pada bulan Ramadan itu adalah masa yang ada kunafah bagi kita sekali. Yang pertama sekalinya, kita pasti kena kenal Ramadan lebih banyak daripada kita dah kenal sebelum daripada ini. Cuba kita mentaaruf kenal Ramadan, apa dia Ramadan, dan juga Allah Ta'ala memberi Ramadan kepada kita ni ada tujuan ke apa, dan juga di dalam bulan Ramadan ada kelebihan ke apa, ada kebaik ke apa yang adanya pada bulan Ramadan yang patut kita kena ambil. Yang mana Nabi SAW sebut kata, man hurima khairaha faqad hurim. Kalulah kita tak kenal apa kebaikan yang ada, tak tahu apa kebaikan yang ada bulan Ramadan, maka kita tak akan nak berebut ataupun bergaduh untuk nak dapat kebaikan itu di dalam bulan Ramadan, maka kita akan jadi salah satu orang yang mahrum, orang yang diharam kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat apabila datangnya Ramadan, Nabi akan beri berita gembira kepada mereka, ajakum Ramadan syahrun mubarak. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala futtihat abwabul jannah, buka pintu syurga.
Wa ghulliqat abwaabun nar, dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada pintu mana pada bulan Ramadan, pintu neraka mana di dalam bulan Ramadan dibuka. Maka kalaulah pintu syurga yang Allah Ta'ala buka untuk kita sekalian orang yang beriman, orang yang mereka dakwa dikatanya anggi, katanya dia kasih kepada Allah Ta'ala, nak klik pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, tidak ada perasaan datangnya bulan Ramadan, tidak ada perasaan lagi nak masuk syurga. Maka boleh mana lagi yang kita nak ada perasaan yang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala katuk pintu neraka. Kalaulah kita tak mujur dengan sebab Allah Ta'ala katuknya pintu neraka, boleh mana lagi yang kita nak gembira dengan mujurnya Allah Ta'ala katuknya pintu-pintu neraka. Kerana kita sekalian orang yang beriman, tidak ada satu orang pun yang dia nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena gembira dan juga usha apabila Allah Ta'ala katuk dahnya pintu neraka. Usha bala manawi menjauhi daripada neraka dan juga berjaya sekali masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi salah satu orang Islam yang apabila Allah Ta'ala iklan dah, perakat dah katanya pintu neraka katuk, tapi kacau nak gigah pintu, nak masuk pintu neraka. Bahkan Allah Ta'ala tulis siap dah katanya pitrasakan, pitamngan pintu-pintu neraka ni pada bulan Ramadan sebulan 30 hari katuk. Tidak ada orang mana yang boleh nak mari ziarah, nak mari kok peratu untuk kok anu yang masuk neraka ni, tak ada lah. Tapi yang kita duka cerita pada hari ini, ada ramai lagi daripada umat Islam yang mereka sanggup nak gah pintu untuk nak masuk pintu neraka di dalam bulan yang Allah Ta'ala tutup pintu neraka ini. Na'udzubillahi min dhalik. Maka kita kena kenal yang pertama sekalinya Ramadan ada kelebihan gapo. Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka pintu syurga, katuk pintu neraka, dan juga syaitan tu ditamat. Dan juga bulan yang Allah Ta'ala janji dengan beberapa sebab yang Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada hamba dia. Asbabu al-maghfirah pada bulan Ramadan ini ni qad kathura, banyak. Puasa pada siang hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam pada malamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga banyak-banyak ibadat lagi yang biasa yang kita buat dah semaya lima waktu, dan juga ibadat-ibadat yang lain, Allah Ta'ala telah janji katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampun dosa dia. Yang paling duka cerita sekalinya, apabila kita Allah Ta'ala telah mengizin anuyat hai raudai masyai syiwit pada bulan Ramadan, tetapi kita keluar daripada bulan Ramadan dengan tidak dapat satu keampunan pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ramadan adalah bulan yang punya kebaikan yang banyak. Dan juga salah satu kebaikan yang kita tidak boleh nak luput ataupun pelan, iaitu satu malam yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran katanya khairum min alfi syahrin, sebaik daripada 1000 bulan. Iaitu malam Lailatul Qadar yang adanya pada akhir bulan Ramadan ataupun 10 akhir Ramadan. Jangan kita rebut rajin sungguh hanya pada 10 awal Ramadan ataupun 20 hari awal Ramadan sahaja. Apabila datangnya 10 akhir Ramadan, kita habis rang, kita habis semangat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tengok, akan tilik tengok picturena amalan kitanya bi khawatim, dengan akhir-akhir bulannya. Akhir bulan balah mana kita sungguh ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah Allah Ta'ala akan tengok. Ini adalah cara yang pertama kita pasti kena kenal bulan Ramadan, barulah kita nak sungguh. Kita kena kenal dulu kebaikan tong rucak kuam dingam kuam Ramadan, siapa kun Ramadan, kita hidup, kita ibadat, kita buat amalan yang baik pada bulan Ramadan, apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita tahu, barulah kita nak sungguh. Barulah kita nak sungguh untuk beribadat. Seperti mana hadis-hadis palsu apabila kelebihan dia banyak yang akan dapat,
seba akan banyak orang pakat seba dan juga pakat sungguh nak beribadat dengan dia. Apabila tahu kelebihan dia. Walaupun benda itu adalah benda yang palsu ataupun tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang keduanya iaitu kita pasti kena kembali kita tengok contoh yang baik daripada orang yang Allah Ta'ala telah menyaksi mereka, kata mereka adalah orang yang paling baik sekali di segi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada hamba Allah Ta'ala mana yang kualiti sekali ibadat kepada Allah Ta'ala mereka Nabi SAW. Kita tengok Nabi, idol di segi ibadat kitanya adalah Nabi SAW. Nabi SAW puasa tu pada mana? Nabi SAW qiyam ataupun bertarawih semayang malam tu balas mana kita tengok Nabi SAW? Selain daripada Nabi, golongan Allah Ta'ala rabrong, karanti kata mereka adalah mereka yang sangat baik di segi ibadat kepada Allah Ta'ala adalah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah redha amalan ataupun ibadat ketaatan yang kita buat pada bulan Ramadan ini yang kita pakat-pakat duk rebuk duk kengkan untuk kita nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yastabiquna bi ta'atihi ila mardatih. Yang kita duk siam pada siang hari, yang kita duk membanyak baca Quran, yang kita banyak duk berzikir, semua itu dinamakan katanya ketaatan at-ta'ah yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan apa yang kita nak dapat? Ta'ah. Kita buat ta'ah kepada Allah Ta'ala, ta'ah kepada Allah Ta'ala. Tujuan apa yang kita nak? Iaitu kita nak redha Allah Ta'ala. Apabila kita dapat redha, maka tak syak kata kita akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok kepada Nabi SAW, dia semayang balas mana? Tidak adalah orang mana yang boleh lawan dengan Nabi SAW semayang siapa kau bekok kaki. Semayang siapa kau kaki pecah. Katakan semayang siapa kau darahnya kaki. Seperti mana tiga-tiga itu diriwayat di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan juga sahabat-sahabat tu malah mana mereka dididik oleh Nabi SAW untuk mengabdi diri ataupun buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syaddad bin Ausin, seorang sahabat Nabi, ataupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagai sahabat yang paling baik sekali. Dia sebut katanya, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam fayasta'jilu al-khadam bit-ta'ami mukhafat al-fajri. Kami ini sudah selesai daripada semayang malam pada bulan Ramadan. Sudah semayang ini, khodai ataupun orang yang jadi khodai untuk nak cedai makanan sahur itu, sudah semayang bergaduh untuk nak pergi cedai makanan. Apa gaduh? Mukhafat, untuk takut masa fajar ataupun masa subuh tu siapa, dan juga habis masa untuk nak makan sahur. Itu mereka yang semaya sepanjang malam. Yang mana hari ini kita semaya sejam dan juga sejam setengah tu pun kita penat, kita letih, dan juga kita mengepek kepada terimeh tu banyak mana lah. Bilanya nak sujud, bilanya nak rokok dan juga sebagainya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semasa dia jadi khalifah, suruh Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari jadi tu'imah kepada orang Islam pada zaman itu. Wa kana al-qari' yaqra'u bil mi'in. Mereka itu baca beratus-ratus ayat. Satu rakaat tu baca ratus-ratus ayat. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa. Sehingga setengah daripada fak kami ini tak Allah nak berdiri, kena pergi tukar gantung diri untuk semaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam Ramadan. Min tulil qiyam, dengan sebab semaya ataupun diri yang lama. Ini semasa sahabat ataupun masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Syaddad ibn Ausin, seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. Apabila dia cerita katanya, semasa masuk di tidur, pergi letak kepala di tempat tidur, kalau masa kitanya tah katil, tah batal lah. Nak tidur pada malam itu tu tak boleh nak tidur. Sehingga doa kepada Allah Ta'ala,
ataupun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna jahannam la tad'ani anam. Ya Allah, sesungguhnya neraka jahannam tak bui aku ni boleh tidur dengan baik pada malam ini. Fayaqumu ila musallahu, sehingganya bangun diri, tidak tak nera kerana takut kepada neraka. Bangun diri dan juga pergi kepada musalla dia untuk berdiri malam pada malam itu qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh yang baik daripada golongan yang Allah Ta'ala telah puji, kata mereka adalah sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas. Dan juga contoh daripada golongan yang Nabi SAW biasa menyaksi, kata mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Habis itu kita kena pergi tengok mereka untuk kita tambah semangat. Tambah semangat untuk kita nak sungguh ibadat kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Fatashabbahu illam takunu mithlahum fa innat tashabbuha bil kirami falahu. Kita pergi tengok mereka, mereka semangat balas mana, baca Quran balas mana, puasa balas mana, untuk kita nak tiru mereka. Boleh jadi kita tak boleh nak tiru mereka dengan 100% serupa dengan sahabat, serupa dengan Nabi, tak. Tapi sekadar kita usaha nak tiru, wi dekat, wi serupa dengan mereka itu tu, falahu, jaya dah kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiganya, apabila kita kenal Ramadan, kita pergi tengok, katanya orang baik, as-salafus salih, orang as-salihin pada zaman dulu mereka bagaimana beribadat kepada Allah taala, maka sungguhlah kita beribadat kepada Allah taala pada bulan Ramadan ini. Puasa siang hari, puasa lah dengan baik, puasa dengan kualiti. Balah mana puasa dengan kualiti? Gi belajar tengok, katanya Nabi ni puasa balah mana? Nabi bangun makan sahur, kita bangun makan sahur ke tak? Nabi SAW puasa adalah Nabi ni wa'ak daripada makanan dan juga minum sahaja, ataupun meninggal juga perkataan dan juga perbuatan yang jahat. Adakah kita puasa hari ni hanya sekadar tinggal makanan dan juga minum sahaja? Tengok Nabi SAW tu puasa balas mana. Puasa wi jadi kualiti. Kerana fa inna sawma li fa inna sawma li wa ana ajzi bi. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah janji dah, katanya setiap amalan anak cucu adik dia itu tu pahala dia gana. Malaikat puasa ya, yang tidak ada pahala yang tertentu yang Allah Taala sebut ataupun Nabi SAW sebut. Kerana Allah Subhanahu wa taala cedek puasa ini ni untuk Allah Taala nak bagi pahala sendiri pada hari kiamat. Dengan sebab itu tak boleh nak bilang pahala puasa sehari yang kita puasa tu banyak mana akan dapat pahala. Tapi keampunan adalah. Syurga yang Allah Taala cedek kepada orang yang puasa Raihan tu adalah, dan juga selamat daripada api neraka adalah sedia kelebihan itu. Tapi pahala camnuan tolek yang Allah Taala sebut itu tidak ada, kerana Allah Taala cedek pada hari kiamat. Bagaimana kita nak qiyam pada waktu malam dengan kualiti sekali? Bagaimana kita nak membaca Quran yang Allah Ta'ala turun pada bulan Ramadan? Baca banyak dan juga sama juga dengan bertadabur, ambil manfaat ataupun pengajaran daripada Quran. Bagaimana kita nak doa dengan kualiti sekali? Bukan doa-doa yang lepas-lepas pada bulan Ramadan. Bagaimana kita nak sujud? Wi banyak sekali pada bulan Ramadan dan juga kualiti sekali. Sujud banyak dan juga kualiti pada bulan Ramadan ini balam mana. Semua itu tu untuk kita rasa kata sedap untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat ucapan sekali, kerana Allah Subhanahu wa taala kena idza amila amalan ay yutqinahu. Apabila kita buat satu amalan dah, kita buat dengan comel, buat dengan baik, buat dengan kualiti sekali untuk nak bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai cara-cara yang kita nak buat balas mana untuk bulan Ramadan kita adalah Ramadan yang berkualiti sekali pada tahun ini insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
Hadirin sedang ahli Jumat yang dikasihi sekalian. Ramadan adalah doa, Ramadan adalah bulan yang untuk kita beribadat dengan Allah Ta'ala yang sebenar. Kalaulah kita tak serna, tak sedap untuk nak beribadat pada bulan Ramadan, susah kita nak sedap ibadat kepada Allah Ta'ala pada bulan yang lain. Kerana pada bulan Ramadan, malam hari pun ibadat, siang hari pun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ingatlah katanya, sebenarnya sawan syurga dunia adalah sedap kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah syurga yang sebenar. Syurga dunia ini bukan hidup yang senang, duit yang banyak, rumah yang besar, kereta yang bau, tidak. Tetapi adalah tujuan yang Allah Ta'ala jadi kita dalam dunia ini, kita rasa sedap buat dia, iaitu ibadat kepada Allah Ta'ala. Puasa pada siang hari kita rasa sedap. Qiyam pada malam hari kita rasa sedap semaya. Walaupun tak imam baca panjang kita rasa sedap. Walaupun tak imam sujud panjang kita rasa sedap. Baca Quran kita rasa sedap. Kalaulah kita tak sedap ibadat seperti ini pada bulan Ramadan, susah kita nak sedap pada bulan yang lain. Katanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, inna fil dunya jannah. Sesungguhnya di dalam dunia ini adanya syurga. Nailu dunia ni misawan. Man lam yadkhulha, sesiapa yang tak masuk syurga, tak masuk syurga dalam dunia ini, la yadkhulu jannatal akhirah, lam yadkhul jannatal akhirah, dia tak akan dapat boleh masuk syurga pada hari kiamat, iaitu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dia tak sabar mai tengcut sungsut ataupun tak rasa sedap ibadat kepada Allah Ta'ala, maka susahlah dia nak boleh masuk syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kerana tua ciwat yang sebenar yang Allah Ta'ala nak bui kita boleh masuk syurga dia pada hari kiamat, bukan harta, bukan tamneng, tapi adalah ibadat yang baik, yang kualiti yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam dunia ini. Khususnya pada bulan Ramadan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala tengok kata ibadat hamba dia seorang mana yang ahsan, yang paling baik sekali. Allah Ta'ala tak say nawak wila lepas-lepas. Semayah tarawih wila lepas-lepas. Puasa wila lepas-lepas. Baca Quran wila lepas-lepas. Dan juga sedekah dan juga ibadat lain itu, buat dengan lepas-lepas sahaja, itu Allah Ta'ala tidak nak kepada kita. Allah Ta'ala nak ahsan. We comel, we baik, we kunupak sekali. Itulah yang kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة